Darlun warga Israel berkumpul untuk merayakan peringatan 53 tahun pendudukan Yerusalem pada hari Kamis 21 Mei 2020. Orang-orang Yahudi menari dan bernyanyi dengan memegang bendera Israel di jalan-jalan Yerusalem Timur, serta ratusan warga lainnya melakukan konvoi berkeliling kota. Israel memperingati hari Yerusalem untuk apa yang mereka klaim sebagai penyatuan kota itu selama Perang Arab Israel di tahun 1967 menurut kalender Ibrani. Orang-orang Yahudi melakukan konvoi dengan kendaraan mereka karena peringatan ke-53 pendudukan Israel di Yerusalem Timur yang dimulai pada tahun 1967. Klaim penggabungan seluruh kota pada tahun 1980 adalah suatu langkah yang tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Sementara itu, kepolisian Israel melakukan pengawalan intensif di gerbang El Halil yang merupakan gerbang kota tua Jaffa. Beberapa pintu kota tua termasuk gerbang Damaskus ditutup oleh polisi Israel dan hanya orang Yahudi yang diizinkan masuk. Sementara orang-orang Palestina hanya bisa melihatnya sebagai peringatan awal terjajahnya Yerusalem Timur. Yeah.